Gunung Sindoro merupakan gunung tertinggi keempat yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Gunung Sindoro juga merupakan salah satu gunung favorit para pendaki. Nama Sindoro berasal dari bahasa Sanskerta, Sundara yang artinya indah. Bentuk lain untuk perempuan dari Sindoro adalah Sundari yang memiliki arti cantik. Tinggi puncak Gunung Sindoro mencapai 3.150 mdpl dan Gunung Sindoro merupakan salah satu cagar alam. Selain Gunung Sindoro di Temanggung terdapat pula Gunung Sumbing yang disebut sebagai kembaran dari Gunung Sindoro. Ternyata Gunung Sindoro menyimpan sejuta keunikan dan misteri. Di lereng Gunung Sindoro pernah ditemukan beberapa artefak kuno. Artefak-artefak ini diyakini para ahli merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Dulunya Kerajaan Mataram kuno sempat bersemayam di kawasan Gunung Sindoro setelah akhirnya musnah ketika gunung ini meletus. Berikut beberapa mitos dan legenda unik dari Gunung Sindoro. Gunung Sindoro juga dikenal sebagai tempat tinggal para bidadari. Konon Gunung Sindoro merupakan salah satu kawasan yang diyakini sebagai pusat energi feminitas. Dalam hal ini feminitas mengarah pada energi dingin sedangkan Gunung Sumbing dikenal sebagai pusat energi maskulin. Oleh sebab itu keduanya memiliki porsi yang seimbang guna menjaga keutuhan tanah Jawa. Para pendaki sempat bersaksi pernah bertemu dengan sosok perempuan yang anggun dan cantik layaknya bidadari saat melakukan pendakian. Masyarakat setempat juga mempercayai hal tersebut. Konon jika bertemu dengan bidadari di daerah Sindoro maka orang tersebut akan memperoleh rezeki yang berlipat ganda. Gunung Sindoro juga dikenal sebagai gunung bagi para pecinta bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss di Gunung Sindoro mempunyai ciri khas tersendiri dan memiliki wangi bunga paling harum di antara Edelweiss di gunung lainnya. Hingga saat ini Gunung Sindoro masih aktif dan tercatat pernah mengalami 12 kali letusan. Salah satunya pada tahun 1908, 1910, 1970 dan terakhir pada tahun 2011. Masyarakat sekitar Gunung Sindoro hidup dengan mitos dan legenda yang mewarnai budaya mereka. Mitos-mitos ini melekat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian integral dari kepercayaan dan tradisi lokal. Salah satu mitos yang menarik adalah tentang Ratu Mayangsari yaitu seorang ratu cantik yang konon bersembunyi di Gunung Sindoro. Ratu Mayangsari diyakini memiliki kekuatan magis dan memerintah dengan bijaksana. Keberadaannya di dalam gunung ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pendaki yang merasa terhubung dengan mitos tersebut. Konon legenda setempat menyebutkan hiduplah keluarga dengan dua anak kembar. Meski dilahirkan kembar namun putra-putra tersebut memiliki karakter yang bertolak belakang 180 derajat. Salah satunya berkepribadian sopan, santun dan bijaksana sedangkan putra lainnya justru nakal dan suka membuat masalah. Semakin tumbuh dewasa maka kedua anak tersebut selalu bertengkar hingga membuat ayahnya tak sanggup lagi menahan amarah. Karena sudah diambang batas kesabaran sang ayah kemudian menghukum anaknya yang nakal hingga bibirnya robek atau sumbing. Sementara itu anak lainnya disebut Sindoro yang berasal dari kata Ndoro berarti memiliki kepribadian bijaksana dan santun. Hingga kini kedua anak tersebut dikaitkan dengan Gunung Sindoro yang bersebelahan persis dengan Gunung Sumbing. Misteri yang tak kalah menarik adalah anggapan bahwa Gunung Sindoro merupakan pusat peradaban Mataram kuno. Sayangnya letusan gunung menyebabkan peradaban tersebut harus luluh lantah. Kesimpulan tersebut dipercayai oleh sejumlah ahli sejarah atas adanya berbagai situs kuno di Temanggung dan Wonosobo. Siapa saja dapat menyaksikan beragam artefak sejarah yang diyakini merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Seorang petani dari Desa Kledung mengatakan ada dua jenis kabut di Gunung Sindoro, yakni kabut putih dan hitam. Kabut putih munculnya hampir setiap hari sering menyelimuti badan hingga puncak gunung. Sedangkan kabut hitam sering muncul di kawasan dekat puncak atau di wilayah tanaman vegetasi di Gunung Sindoro. Kabut yang hitam itu biasanya muncul tiba-tiba dan tidak lama namun sering membuat pendaki tersesat atau kebingungan untuk mencari jalan. Karena itu penduduk sering mengingatkan kepada pendaki agar selalu berhati-hati dan jaga kesopanan saat naik ke Gunung Sindoro. Ada beberapa lokasi di Gunung Sindoro yang dikenal oleh warga setempat sebagai kawasan mistis.
Di antaranya ialah kawasan Watu Tata hingga kawah Jalatundo. Kisah misteri di jalur pendakian Gunung Sindoro seperti tidak ada habisnya. Salah satunya adalah misteri keberadaan pasar makhluk halus di Gunung Sindoro. Alun-alun puncak Gunung Sindoro dikenal sebagai pasar gaib atau pasar setan. Beberapa pendaki melaporkan pengalaman-pengalaman gaib seperti aktivitas pasar tradisional di alun-alun puncak sehingga lokasi tersebut menjadi tempat yang menegangkan bagi banyak pendaki. Sosok misterius yang akrab dengan sebutan Ki Ageng Sindoro selalu mengundang rasa ingin tahu dan kekaguman dari penduduk setempat. Munculnya legenda Ki Ageng Sindoro sebenarnya tidak terpisahkan dari cerita rakyat dan mitologi Jawa. Konon ia adalah raksasa yang menjaga kesucian Gunung Sindoro. Dalam berbagai kisah dia digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib dan penyayang terhadap alam sekitarnya. Legenda ini diperkuat oleh beberapa cerita tentang pertemuan manusia dengan Ki Ageng Sindoro. Salah satu yang juga terkenal dan perlu disebutkan adalah pertemuan Antareja dengan Ki Ageng Sindoro yang diceritakan dalam Babad Tanah Jawi. Dalam cerita tersebut bahwa Antareja adalah seorang pangeran yang bertekad menemui Ki Ageng Sindoro untuk menguji kemampuannya, bertukar ilmu dan mencapai pencerahan. Demikian beberapa mitos dan legenda unik Gunung Sindoro. Kisah mitos dan legenda tersebut tentu menjadi kekayaan budaya bagi Gunung Sindoro.